Okey, Ain boleh tulis nama dekat chatting Ain. Ain baru masuk boleh tulis nama. Baik, kita mulakan kelas kita hari ini dengan membaca doa. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa Okey, ingat tak hari tu awak belajar apa? Hari tu awak belajar mendengar dan membaca saja, betul tak? Betul. Okey, hari ni awak akan belajar belajar apa dulu? Membaca. Bahasa Melayu. Ya, yeah, awak belajar bahasa Melayu, betul. Okey, ada buku teks tak? Ada buku teks tak? Ada. Okey. Buka muka surat. Surat berapa ni? Buka surat. Tiga. Buka surat tiga. Okey, nampak dah? Nampak warna. Okey, hari ni kita nak buat apa hari ni? Hari ni kita nak nampak membaca. Okey. Kita nak faham cerita ni. Baik. Buku surat tiga dah buka ke belum? Okey, saya nak seorang baca. Saya nak. Siapa ya? Habri. Okey, Habri boleh baca dulu. Boleh buka mic. Okey, sampai. Okey, baca ya. Baca satu peranggan. Daripada tajuk. Hari keluarga Taman Impian. Encik Husin membawa keluarganya ke Taman Rekreasi. Di taman tersebut berlangsungnya sambutan Hari Keluarga Taman Impian. Okey, berhenti. Okey, tengok ni. Gambar ni. Ini apa ni? Hari keluar. Siapa pernah... siapa pernah ikut hari keluarga? Angkat tangan. Pernah tak ikut hari keluarga? Seronok tak? Selalu hari keluarga ada ada permainan, ada apa lagi? Ada pertandingan, betul? Jadi hari ni kita nak tengok pula hari keluarga Encik Husin. Okey. Okey, tengok ni. Encik Husin membawa keluarganya ke taman rekreasi. Di taman tersebut berlangsung sambutan hari keluarga Taman Impian. Okey, dekat mana berlakunya hari keluarga? Taman? Di Taman Impian. Okey, seterusnya. Arifah, baca ayat ni Arifah. Okey, Maimah. Wah, ramainya jiran kita yang hadir. Mesti seronok apabila kita menyertai acara seperti ini. Kata Hadif. Okey. Hadif ni siapa? Hadif ni anak Encik Hu?
kasih. Okey, seterusnya siapa lagi? Baca Nashwa, betul Haji. Okey, dah Nashwa. Okey, tak apalah. Suara Nashwa tak berapa dengar. Jadi kita minta orang lain ya. Ismail Dhani. Ismail Dhani, semangat tu. Okey, baca Ismail Dhani. Hadir. Sambutan hari keluarga ini. Lain itu sambutan ini dapat mengeratkan hubungan sesama jiran. Semangat kemasyarakatan juga dapat dipupuk dalam kalangan masyarakat. Kata Encik Hussein kepada anggota keluarganya. Okey. Siapa? Seterusnya. Muhammad. Muhammad baca seterusnya. Muhammad. Buka mic. Mengapakah kita pun Assalamualaikum, Aiman. Apakah kita perlu ada ke majlis seperti ini? Tanya Aina. Okey, ya Aina. Okey, cepat jawab. Mama baca lagi, Mama. Aina. Hadif dan Hajar, kita perlu ke majlis ini supaya dapat mengenali jiran kita. Apabila kita saling mengenali, semangat berpaduan akan dapat dipupuk. Terus kita dapat hidup dengan aman dan makmur. Harmoni negara kita akan terus terpelihara. Jelas Puan Nurani. Okey. Sekarang ni kita dapat tengok. Waalaikumsalam. Siapa tu? Assalamualaikum. Buka video, buka video. Baru nampak muka. Okey, Azam. Azam Syakir, betul? Betul tak? Okey, baca seterusnya. Selepas mendaftar. Lepas mendaftar, kami hantar ke kemah di sana untuk... Saya berapa, Maimah? Kemudian kami ingin mencari harta turun dan tulisan berangkai. Bolehkah ayah? Okey, habiskan Azam. Nanti kita ke sana bersama-sama jawab Encik Hu. Okey, baik. Siapa yang tanya buku surat tadi? Buka muka surat 3. Okey, sekarang ni kita nak tengok apa yang awak dapat daripada apa yang kawan-kawan awak baca tadi. Saya nak tanya Alia, apa yang awak dapat daripada pembacaan kawan-kawan awak tadi? Buka mic Alia. Maina, suara Maina tak berapa jelas lah. Tak jelas ke? Okey. Saya nak beri apa yang awak dapat daripada pembacaan kawan-kawan awak tadi. Okey, saya tanya. Apa kebaikan kita dapat daripada sambutan hari keluarga? Apa kebaikan dia? Alia, apa kebaikan dia Alia? Dapat mengenali diri. Bagus. Siapa jawab tu? Dapat mengenali diri. Kemudian apa yang kita dapat bila kita
disertai sambutan hari keluarga, apa yang kita dapat? Semangat perpaduan dapat dibuka. Mengelakkan silaturahim lagi. Kita dapat hidup aman dan makmur. Lagi dan ada lagi ke? Keharmonian. Apa dia? Okey, sekarang ni kita dah baca. Sekarang ni kita dah membaca dan sekarang ni kita kena lengkapkan peta alif. Sekarang ni ni nama dia apa? Peta alif. Berdasarkan aktiviti yang dilakukan oleh Hadif dan keluarganya. Jadi sekarang ni kita nak cari aktiviti yang dilakukan oleh Encik Hussein dan keluarga dia. Siapa tahu yang pertama apa? Cuba cari dalam perenggan pertama. Encik Hussein membawa keluarganya ke taman rekreasi. Jadi aktiviti pertama apa dia? Pergi ke taman rekreasi. Itu aktiviti pertama. Kemudian aktiviti seterusnya apa? Ada tak di perenggan kedua dia cerita tentang apa yang dia lakukan? Ada tak? Okey, belum ada. Kita tengok perenggan seterusnya. Betul Adib, sambut tali keluarga kita menyeronokkan selain itu. Okey, tak ada. Sebab apa? Sebab dekat sini hanya ada kebaikan kita menyambut hari keluarga. Okey, seterusnya. Ada tak dekat sini Aina ada kenaja kita perlu ada ke majlis ini supaya ini hanyalah apa dia kebaikan menyertai sambutan hari keluarga. Okey, kita tengok seterusnya. Selepas mendaftar kami hendak ke kemah di sana. Okey. Malam ni baru ada aktiviti yang dilakukan oleh mereka. Cuba tengok. Yang lain boleh tutup mic. Muiz buka mic, Muiz. Okey, Muiz nampak tak apa aktiviti yang dilakukan oleh Hadif ni? Hadif nak buat apa ni? Selepas mendaftar. Okey, jadi betul ahli yang pertama kita tulis apa? Mereka pergi ke mana? Ke taman rekreasi. Seterusnya. Mendaftar. Mendaftar dekat sini. Okey, lepas mendaftar buat apa? Tahu ni, kami hendak ke kemah di sana untuk bersarapan. Jadi yang ketiga, sarapan. Lepas dah daftar, sarapan pula. Kemudian kami ingin menyertai pertandingan melukis. Tulis dekat sini, menyertai pertandingan melukis. Seterusnya apa? Baca Muiz. Mencari harta karun. Mencari harta karun. Dan yang terakhir apa? Dan tulisan berangkai. Ya, tulisan berangkai. Berangkai. Boleh faham tak? Boleh.
Boleh. Itulah masa peta alir aktiviti yang dilakukan. Okey. Okey, kita dah habis dah membaca. Sekarang ni pergi ke muka surat. Ah, kita nak tengok tata bahasa. Okey, pergi muka surat 6. Apa? Muka surat 6. Dah maklumat. Dah semua. Reza dah buka muka surat 6, Reza. Buka surat 6 buku teks. Ah, buka. Buka buku teks muka surat 6. Okey, sebelum kita tengok buku teks, saya nak tunjuk. Nampak tak ni? Tak nampak, tak nampak. Nampak tak? Nampak. Nampak tak? Saya tulis kata nama Am. Nampak. Betul? Nampak. Okey. Okey, saya nak minta Muhammad. Okey, Muhammad, apa yang ditulis dekat sini? Kata nama Am. Okey, maksudnya awak nampaklah tu. Kata nama Am. Sebelum ni awak dah belajar, betul tak? Siapa nak bagi contoh? Apa maksud kata nama Am? Apa maksud kata nama Am? Tak tahu. Cuba tengok dekat buku teks awak. Apa maksud dia? Tengok dekat bawah sekali. Kata nama Am ialah perkataan yang merujuk kepada benda atau perkara yang bersifat umum. Kata nama Am ialah perkataan yang merujuk kepada benda atau perkara yang bersifat umum. Maksud apa? Nama. Nama apa-apa je. Nama. Apa sesuatu yang umum. Okey. Saya tunjuk ni. Okey, tengok sini. Kata nama Am. Ada untuk manusia. Okey, tutup mic, tutup mic. Okey. Tengok, kata nama Am. Ada untuk manusia. Ada untuk haiwan. Ada untuk benda. Ada untuk tumbuhan. Okey. Maksudnya apa? Faham lagi tak? Faham tak? Okey, saya tunjuk contoh lagi. Okey, nampak tak ni gambar apa? Kalau kusika itu ada nama. Arifah, saya juga buka mic. Nampak tak Arifah? Nampak, Maima. Okey, Ismail Dani. Buka mic Ismail Dani. Okey, ni Ismail, apa dia? Ni manusia ataupun orang. Jadi apa kata nama Am yang awak boleh dapat daripada sini? Ismail Dani, apa dia? Okey. Awak tak nampak lagi. Saya bagi contoh. Doktor. Polis. Lagi apa? Jurutera. Lagi? Guru. Lagi? Tukang masak. Tukang masak. Lagi? Jururawat. Jururawat. Nampak tak? Itu semua ialah kata nama. Setiap pekerjaan manusia tu ada nama dia. Macam awak sekarang ni murid, betul? Murid pun kata nama. Okey, seterusnya. Haiwan. Tengok tu haiwan. Haiwan apa tu?
Tengok kucing. Haiwan apa tu? Kucing. Selain kucing, apa lagi? Saya tak nak kucing. Lain-lain. Apa dia? Musang. Anjing lagi. Singa. Harimau. Burung. Anak. Tu semua ialah kata nama Kerbau. Tu semua kata nama tumbuhan. Okey. Tumbuhan. Contoh apa? Bunga, daun, tanah. Okey, boleh? Batang boleh? Bunga ros. Bunga ros tu? Yelah, betul lah. Okey, seterusnya. Kalau benda, apa dia? Bantal, buku, meja. Semua tu kata nama? Kerusi. Tu semua kata nama topi. Topi. Okey. Boleh faham dah semua? Jadi kita boleh. Buka balik buku teks. Kita nak baca tata bahasa. Saya nak seorang je baca. Yang lain mutekan suara. Okay. Ain. Okay, saya nak Ain baca. Yang. Yang buat mati yang muda disayangi. Okey, apa yang dimaksudkan dengan yang tua dihormati yang muda disayangi ni? Jadi kita nak tengok apa maksud dia. Okey, Suzie Ain. Hanif dan adiknya Aina berbasikal untuk pulang ke rumah. Mereka dari kebun komuniti. Okey. Tengok situasi pertama. Okey, siapa lagi nak baca? Saya nak Habri. Habri baca, Habri. Buka mic. Pulang dari kebun komuniti, mereka ternampak jiran mereka, iaitu Pak Cik Ismail dan Mak Cik Minah berjalan sambil membawa 3 bungkusan besar. Bungkusan besar itu mengandungi sayur, ikan, ayam dan telur. Okey, dengar sini. Tadi kita belajar kata nama. Jadi sekarang awak dah nampak dah. Perenggan pertama pun dah ada kata nama. Siapa nak bagi contoh dekat saya? Perenggan pertama pun dah ada kata nama. Siapa nak bagi? Buku. Apa dia, Azam? Kebun. Apa dia? Siapa? Ada apa ni apa? Nampak tak yang saya tunjuk ni apa? Jiran. Okey, yang pertama jiran. Okey, lagi siapa nak bagi tahu lagi apa dia lagi? Ikan. Siapa cakap ikan tu? Hadif. Okey, ikan Hadif. Hadif bukan kata nama Hadif kata nama Has. Sekarang kita nak kata nama je. Nanti kita belajar kata nama Has. Sekarang kita nak kata nama je. Okey, dengar. Apa dia? Sayur, ikan, ayam, telur. Ini semua kata nama Okey, seterusnya. Siapa lagi tak baca lagi ni? Sayur. Airisha. Betul tak?
Saya. Kalisha, Kalisha. Saya. Kalisha, okey. Kalisha, baca Kalisha. Hadif dan Aina menapa lalu bersalam dengan Pakcik Ismail dan Makcik Mina. Hadif dan Aina menolong membawa bungkusan milik warga emas tersebut sambil menuntun basikal. Hadif dan Aina menghantar barangan tersebut ke rumah mereka. Sambil berjalan, mereka berbual-bual bertanya khabar. Okey. Dekat dalam perenggan ni ada kata nama am untuk benda. Siapa nak jawab? Aina. Aina kata nama khas. Pakcik Ismail. Pakcik Ismail kata nama khas. Sekarang kita belajar kata nama. Pakcik. Okey, dengar betul-betul. Okey, kata nama am mestilah huruf kecil di tengah ayat. Okey, kalau kata nama am tu di tengah ayat, dia kena huruf kecil. Kalau di permulaan ayat saja dia huruf besar. Okey, nampak tak? Okey, ni apa? Basi. Basikal. Ah, basikal tu nama benda tak? Ya. Ah, basikal tu nama benda. Okey, jadi basikal ialah kata nama am. Okey, seterusnya Ina ni baca situasi kedua. Hadif dan Aina berehat kejap di ruang tamu rumah warga tersebut. Makcik Mina menghidangkan minuman untuk mereka. Makcik Mina memandangkan Hadif dan Aina yang dia menolong mereka. Okey, tengok sini. Ada tak? Rumah Maina. Ya, bagus. Okey, tempat pun dalam kata nama am. Okey? Tempat satu lagi kata nama am iaitu rumah. Okey, lagi-lagi ada lagi tak? Minuman? Minuman. Minuman. Okey. Habis. Okey, habis. Okey. Lagi siapa lagi nak jawab? Nak baca? Boleh baca. Okey, baca. Nak baca. Saya. Boleh ah, Azalia baca. Nak baca. Saya nak baca. Okey, baca. Azalia di kelima, betul? Baca. Pakcik Ismail memberikan bekalan dan makanan kepada Hadif dan Aina sebelum pulang. Pakcik Ismail menasihati mereka agar berhati-hati semasa berbasikal. Okay. Hadif dan Aina bersalam dengan warga emas tersebut. Makcik Mina memeluk Aina dengan penuh kasih. Okey, ada tak dalam ni? Ada ke? Makanan. Betul tak makanan? Okey. Sekarang ni, okey, awak dah cari dah kata nama am. Okey. Saya nak, sekarang ni kita dah baca, betul tak? Dah baca teks ni. Apa yang awak dapat daripada teks ni? Takkan baca saja. Tengok ni, tajuk dia yang tua dihormati, yang muda disayang. Yang ni. Okey, apa yang awak dapat? Okey. Kita hendaklah saling menghormati antara satu sama lah. Okay. Saya tak faham. Betul tak? Faham. Sebab apa? Okey, contoh. Pakcik Mina menghidangkan minuman untuk mereka.
Makcik Mina memuji tindakan Hadif dan Aina yang sudi menolong mereka. Maksudnya apa? Makcik Mina ni orang tua tapi dia menyayangi orang muda. Okey, betul? Okey, tengok situasi pertama. Hadif dan Aina menyapa lalu bersalam dengan Pakcik Ismail dan Makcik Mina. Okey, maksudnya apa di sini? Yang muda di hall, yang tua di hall. Hadif dan Aina muda bertentang. Jadi dia hormat dengan Pakcik Ismail dan Makcik Mina. Hadif dan Aina ni sanggup menolong membawa bungkusan milik mereka. Tengok tu banyak kan bungkusan mereka. Hadif dan Aina membantu mereka. Okey? Boleh faham tak? Boleh. Okey. Jadi sekarang kita nak main game sikit. Okey, kita tengok sama-sama kata nama am. Okey, SPKC Sin Min B. Okey, ni nama sekolah kata nama khas ke kata nama am? Huruf besar kata nama khas. Kenapa salah pula? Dia terlaju ni. Kita ulang balik. Okey, kita ulang balik. Si putih kata nama khas sebab huruf besar. Kereta kata nama am ke kata nama khas? Ya, kata nama am. Apple kata nama? Ya, kata nama am. Isnin huruf besar kata nama khas. Okey. Binatang kata nama? Ahmad huruf besar nama orang. Okey. Sekolah. Ni ke? Kata nama. Doktor Tan huruf besar. Okey, muda. Okey, doktor. Toyota huruf besar. Nama sekolah. Okey. Baik, seterusnya kita sambung kuis yang kedua. Baik, sekarang awak nak pilih nombor berapa? Dua. Okey, kita tengok nombor dua. Pulau Manukan, nama tempat. Huruf besar apa dia? Kata nama khas. Baik, seterusnya. Nombor berapa pula? Nombor 9. Okey, nombor 9. Si Comel. Si Comel ni apa? Nama kucing. Pilih yang mana? Si Comel, nama kucing huruf besar. Kata nama khas. Kemudian, pokok. Pokok, pokok. Kata nama apa? Kata nama am. Kemudian, nombor satu. Menara berkembar Petronas. Tengok tu huruf besar. Nama tempat apa dia? Kata nama khas. Seterusnya, nombor lima. Rumput. Rumput kata nama am ke kata nama khas? Kata nama am. Seterusnya, SK Kinabutan Besar kata nama am ke kata nama khas? Ni nama sekolah ni. Nama sekolah kena huruf besar kata nama khas. Kemudian, gajah. Gajah. Huruf kecil je tu. Jadi kata nama am.
Kemudian ibu. Ibu kata nama Am ke kata nama Has? Tengok tu huruf kecil kata nama. Kemudian Cikgu Mazila. Cikgu Mazila huruf besar ke kecil tu? Huruf besar nama orang. Jadi apa kata nama Has? Seterusnya nombor tujuh. Kereta. Kereta tu apa kata nama Am ke kata nama Has? Kata nama Am. Okey, semua betul. Sebelum saya tamatkan pembelajaran kita, jadi saya nak awak buat latihan. Latihan apa tu? Okey. Buka muka surat 6. Dalam petikan ni, dalam karangan ni, petikan ni, cari kata nama Am. 5 saja. Saya nak 5 saja kata nama Am. Dan bina balik setiap satu perkataan daripada 5 perkataan tadi, semua tu bina satu ayat. Okey, itu saja kerja rumah awak. Terima kasih semua. Saya mohon maaf saya silap. Okey. Dan kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul as. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil 'alamin.